Yo yo yo, apa kabar kalian semua? Kembali lagi dengan aku, Mobs Langify. Oke, kali ini aku dapat kesempatan ya buat coba ini game yang masih versi beta. Artinya ini masih dalam tahap percobaan, cuman sudah ada di Play Store. Kalian bisa searching aja langsung. Ini game berjudul World War Polygon. Jadi itu pasti ada di Play Store. Di sini kita langsung start mission. Kalau nggak salah ini game memang buatan dari Alda Games ya. Ini dari US mungkin ya. Cuma yang pasti ini game mulai diperbarui atau dirilis tuh tanggal 29 Juli kemarin 2019. Ini kita masuk di storyline-nya. Wow. Untuk grafik keren, artinya ini masih bener-bener bentuk 3D, cuman ini bukan real gitu. Maksudnya lebih ke kayak model-model Minecraft gitu. Oke. Ini dia. Kita diajarin dulu. Sama sih kayak game-game battle royale yang lain, cuman versinya ini beda. Auto fire is on, oke. Nice, aku paling suka nih kalau auto fire. Oke. Next side, oke. Kita masih diajarin ya, gimana cara maininnya. Grafiknya lembut banget loh. Ganti ini. Nice. Kita incer kepala aja. Nice. Nice. Oke, seperti biasa ya, karena masih di awal, kita baru diajarin gitu. Obstacle. Oh, suruh naik. Oke. Anjir, keren nih. Ada actionnya juga. Tinggal di tap sih gampang. Ini kita disuruh ambil TNT. Oke, dinamit ya. Kita ledakin apa ini? Oh, di sini. Anjir, keren nih, lengkap. Ini persis kayak game di konsol PS2 dulu. Ada dinamitnya. Oke, nice. Ada C7-nya kayak gitu, kayak Desert Storm ya. Aku masih inget banget waktu main itu. Oke, sudah. Finish training. Oke. Dari dulu kalau sniper tuh paling susah, jadi kayak gimana gitu pakai sniper. Oke. Di pantai Omaha. Di Francis bro. Banjir. Oke, langsung aja, ini ada perang. Keren nih kalau kita ikutin storynya. Banjir, kita disuruh pakai apa ini? Oh. Sniper ya, sama gak mati goblok. Nice. Anjir, nih reloadnya lama banget. Anjir, sumpah. Oh, teman coy, ini teman coy. Asik nih. Terus gimana lagi bro musuhnya? Oh itu ya, di atas bro. Fokus sini ya. Oke, fokus. Ini game bisa offline bisa online ya. Jadi kalau kayak story gini kalian bisa bebas main dimanapun tanpa harus pakai data. Cuman kalau kita main battle royale itu tetap online, gak pakai data. Oke, dapat juga panggil commander. Oke, aku disuruh cari commander. Terus di mana lokasinya? Anjir. Oh. Kebal, kamu zombie, bro. Masalahnya aku disuruh cari commander di mana? Jangan-jangan itu. Ambil apa tuh? Kayak kotak gitu. Anjir, ini sumpah musuhnya keren banget loh. Gak ada habisnya anjir. Hey. Habis datang lagi kayak gitu. Oke, kita sebenarnya cuma ngikutin ini ya, Aran.
Oh, disuruh ambil basoka, bro. Disuruh ambil basoka, bro. Oke tuh. Cepet. Terus disuruh ngancurin bunker. Oke, baby. Nice. Jadi kenapa? Bukannya ini bangkrut ya? Oh, tinggal ini belum ini. Oh, nikmatkan. Keren banget lo pakai basuka. Find the dynamite to break. Oh, sengaja dynamite bro. Tuh enak. Ini sih masih terbilang mudah misnya ya, kita nggak perlu apa namanya bingung cari lokasi karena sudah jelas ada itunya arahnya, diikutin aja. Emang lagi rame-ramenya ya game-game kayak FPS gini, first person shoot. Tuh dinamit, kita disuruh hancurin barikade. Oke, misi kita terlalu berbahaya kawan. Oke. Nice. Take over from the explosion. Oke. Okay. Aku bakal tarik perlindungan sini. Okay, nice. Sudah hancur. Kita langsung mendekat tuh kayaknya. Udah enggak pakai sniper lagi. Anjir. Oke, okay, nice. Jadi emang kita harus hati-hati ya. Anjir, tinggal 82, bro. Oh, teman-teman, teman bro. Nice, kita berhasil ambil pangkalan mereka. Sekarang oke. Okay. Yups, dapat headshot 5 kali. Cuman cuma nong. Apa lagi nih? Crate, apa ini? Wah, dapat apa ini? Thompson. Oh, nice. Bisa di upgrade lo bro. Nice, level 2. Oke, sudah bro. Jangan lama-lama lah. Oke bro, kita sudah ada di Warfield-nya ya. Artinya kita sudah di lapangan. Try to advance. Apa itu advance? Wah, ini dia. Yaps, enemy hold this crucial point. Oh, disuruh bertahan dari musuh, bro. Kita disuruh bertahan, bro. Kita harus jaga tempat ini. Jangan sampai dihancurin musuh. Banyak banget lo musuhnya. Di sini di anjir. Sumpah ini enggak. Sumpah enggak bikin suka itu. Reload-nya tuh lama banget. Sedangkan kita itu butuh aduh. Anjir, makanya aku menang ini. Oke,
Kenakan dia cepat pakai sniper. Nice. Disuruh kemana? Yap, tadi kita bertahan ya. Yap, sekarang kita coba. Kalau pengen ke misi ini ya, untuk story-nya. Tapi kalau kita coba mode ini apa nih? Team Deathmatch. Oh, duel. Oh, ada duelnya juga. Coba yang Team Deathmatch ini ya. Kita sudah masuk di area warnya. Dicoba aja ini. Kayaknya bukan battle royale ya, tapi kayak survival gitu. Cuman yang bisa ngekill banyak timnya menang gitu. Oke, okay, nice. Oke, okay, nice. Oke, okay, nice. Nice. Gak kelihatan musuhnya, bro. Oh, di atas. Nice, dapet. Iya tadi bro. Halo. Nice, dapat satu lagi. Anjir. Dia coba pakai sniper. Aduh. Masih belum menyerah, guys. Rasain tuh granat, ayo. Makan tuh granat, ayo. Orang nggak jelas banget loh. Coba minta saja. Cari tempat yang lebih aman. Dia nggak tahu bro. Dia nggak tahu bro. Dia nggak tahu bro kalau aku di belakang bro. Di mana nih musuhnya, bro? Nice. Aku berhasil sembunyi, bro. Kita tinggal tunggu di sini aja. Dapat lagi. Sekarang lari. Lari, bro. I'm sorry. Apa nih? Anjir, tinggal 14 detik kalah deh. Kita kalah di waktu, bro. Anjir, dia sembunyi lah pasti. What the fuck? Untuk modelnya banyak sih. Kayak ini ada Daily Battle Explosive Village. Disuruh ngancurin ini ya. Perdesaan gitu ya, coba. Gak apa, dicoba aja. Wow, pakai apa nih? Anjir, kelihatannya nih kita gak musuh player ya. Sekarang aku harus turun dulu. Kill as many as zombie possible. Oh, anjir. Ini zombie apaan? Oh, gak jelas cok. Gak jelas banget. Reloadnya lama. Aku harus bertahan dulu. Lari dari zombie gak jelas. Jadi, waduh, bisa nyerang zombinya. Aku gak bisa nge-kill sendirian. Anjir, harus bertahan nih bro. Paling sempurna yang zombie gendut gini, karena dia bisa nyerang. Coba kalau dia cuma gigit gitu, masalah dia ngeludah cu. Wow,
Wanjir, ini banyak banget jubunya bro. Aku mati bro. Aku lari dulu, gak punya darah ini. Cepat. Terus. Aku harus kemana? Wey, kecepit goblok. Oke. Okay. Cari tempat persembunyian. Oke, di sini dulu. Anjir, banyak banget loh, bro. Itu yang paling enggak aku suka. Dia bisa kayak gitu. Ah, fuck. Kena ludah. Mengenai Daily Battle Explosive Village, ternyata itu kita suruh ngekill zombie. Oke, untuk lanjutin misi kita bisa ya di sini di Omaha Beach, masih kurang berapa nih? Kurang 13. Cuman waktu sudah makan banyak, jadi aku kira cukup ya untuk video kali ini. Terima kasih buat kawan-kawan semua, jangan lupa selalu komen ya apabila ada kritik dan saran, dan terus support selalu channel ini dengan cara subscribe, like, and comment. Oke, bye, thank you.